Allahu Akbar. Hari ini, berdasarkan data resmi sementara yang disampaikan BPBD Kabupaten Sukabumi Selasa tanggal 22 November tahun 2022, sebanyak 681 rumah warga rusak di Sukabumi akibat gempa Cianjur magnitudo 5,6 yang terjadi Senin siang, tanggal 21 November tahun 2022 kemarin. Koordinator Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Medi Abdul Hakim membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan ada 681 rumah rusak di Sukabumi. Data ini masih sementara, karena kami masih melakukan asesmen, kata Medi. Lanjut Medi mengatakan, ratusan rumah yang rusak tersebut tersebar di 19 kecamatan. Untuk kecamatan yang paling parah yakni Kecamatan Sukalarang karena letak yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Untuk jumlah rumah yang rusak sebanyak 179 unit, kemudian Kecamatan Kadu Dampit sebanyak 154 unit, dan Kecamatan Nagak terdapat 132 unit yang rusak.